Welcome back to my channel guys. Jangan lupa subscribe dulu agar aku semangat kontennya, semangat riang dan sangat energik. Okay, bye. Selamat menikmati video. Channel kali ini aku mau itu main escape hit itu yang lari-lari ada kepala itu. Ya, aku mau main. Tapi aku bukan level panggung ini ya. Aku kalah-kalahin aja biar kembali ke titik awal ya. Jadi aku kecoplosan masuk. Okay, aku tuh udah nyampe panggung 3. Kira-kira ini panggungnya sampai berapa ya? Sampai panggung 10, guys. Okay, aku udah nyampe panggung 3. Kita coba panggung 3 karena panggung 3 ini susah banget. Okay, aku lihat Kak Indianata sama yang enggak tahu siapa sama Kak Sarah, Sarah Viloid main ini, ya udah aku pingin atau aku dub channel aku dub itu atau aku dub. Aku kan subscribe itu aku dub sama aku dub. Jadi aku tahu dong apa pembaruannya. Jadi aku lihat dia main ini, ya udah aku ikutin lah soalnya kayak seru gitu. Nah, kita nih kayak semacam labirin. Ah, labirin kepala jebakan gitu, guys. Anjay. Dikejar. Labirin kepala jebakan. Duh. Bisa mati. Oke, guys, aku berada di sini. Dan aku enggak tahu apa yang kulakukan dengan kepala-kepala ini dan aku langsung lompat di sini. Wah, ada kepala lagi satu. Ya Allah, sepertinya saya mau lihat sini saja. Itu juga kenapa ya double jam itu bisa lompat di kepalanya. Aku lihat youtuber aku dap itu yang nggak tahu lah pokoknya bisa lompat di atas kepala gitu gak mati. Tapi kok aku saat ngelompati kepalanya mati ya. Padahal pengen di atas kepalanya loh. Jadi kita coba untung aja. Mana nih? Mana enggak ada kepala ya? Oke. Okay. Enak kan di sini enggak ada kepala. Oke, okay, kita checkpoint dulu. Mau kepalanya datang pasti. Ayo kita cari lari. Jadi kita akan menemukan jalan pintas atau jalan keluar ya. What the hell? Kita mau lewat mana? Apakah kita menjauh atau ya tidak tahu. Itulah situ. Nah, sini. Aduh, kepala. Saya digentayangi oleh kepala terus. Oke, kita checkpoint. Sekali lagi. Aduh. Sekali lagi jangan lupa subscribe ya, guys. Karena subscribe itu sangat penting bagi aku. Oke. Aku tuh dulu pernah main ini, udah itu main akun ya pengen main ini aja tapi mati-mati terus. Dan saat itu aduh. Ah. Ini harus double jam gitu naik. Kok nggak bisa guys? Guys ini gimana guys naiknya? Ini gimana ya itunya? Ya kok gini? Apa aku salah tempat atau salah masuk? Tinggi banget guys. Astagfirullah kaget. Langsung maju deh. Aku nggak tahu lewat mana. Coba ikut ini ya. Apakah dia pakai double jam? Dia kalah mungkin ya kalah. Dia nggak kalah cuy. Kok aku aja yang salah ya? Ini lewat sini. Padahal masih jauh, masih bisa kalah.
Oke, bentar. Aku pakai jurus teleportasi ya, guys. Nah, jutsu. Aku udah teleportasi dengan cepat, besi. Langsung dari itu ya. Dari cek aku bisa langsung lewati semua itu dengan cara jutsu-jutsu ya, guys. Jangan sampai kena. Oke, ini mana, teman? Oh. Oke, kita udah lolos, Besti. Teman-teman, kita udah lolos. Oke, kita lanjut stage 4 ya, Besti. Ya, guys, ini lebih ke labirin ya. Oke, kita lanjut ke stage 4. Oke, ini kayak oh my gosh. Gede banget kepalanya. Yo. Jatuh dong. Cepat-cepat. Oke, kita naik pelan-pelan. Ini naik gini. Nah, oke. Gede banget kepalanya, guys. Gede banget itu. Mungkin nanti aku udah lihat di jeng jeng jeng. Kita dihadapkan dengan 3 pintu. Oke. Kalian pilih yang mana? Kalian pilih yang mana? Aku sih pilih yang ini. Iya. Oke, aku sudah tahu tempat ini. Karena tadi ada yang lewat ya, jadi aku ikuti aja. Wah, ada pintu selanjutnya. Oke. Ada checkpoint nih. Kita dorong. Jangan masuk situ, ke checkpoint. Masuk lagi. Pintunya lumayan berat, guys. Oke, ini labirin gitu. Ayo buka. Pintunya berat banget, guys. Oke, kita udah checkpoint. Wah, guys. Kita udah stage 7. Oh, stage 5 masih aja, guys. Gue kira tadi 7. Oke, guys, video ini sampai segini dulu ya. Untuk besok aku upload part 3 nya stage 5 dan 7 5 dan 6 ya, stage 5 dan 6. Oke, bye bye. Jangan lupa subscribe ya.